Oke guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel Gasel guys. Kita akan lanjut lagi untuk react. Ini lagi list-list banyak banget requestan untuk NCT guys. Ini salah satunya juga ada si Ten guys ya. Ten, judul lagunya ini, aduh gak kebuka. Oh iya, yeah. Ten judulnya Birthday guys. Ini gue udah telat lumayan lama guys ya. Kayaknya udah lama nih lagunya. Gue gak ada tulisan kapan? 11 hari yang lalu, oke, jelas. Jadi kita langsung react aja guys. Ten, ini judulnya Birthday. Let's go, seperti apa guys? Plong, plong. Oke, okay. Tiba-tiba musik angker guys. Oke, okay. Oh my god, low nya asik banget. Ganteng guys. Oh nice, nice, oke, okay. Beatnya rela ngazim, gue suka banget guys. Nice. Nah, itu menurut gue dalam produksi musik guys, faktor beat itu penting banget guys untuk membangun mood, sisanya menyusul ya kalau dari perspektif gue guys ya. Untuk aransemen itu gue mendingan beat gue bagusin dulu guys, dan beatnya udah seksi di sini guys. Oh nice, nice, beat desainnya bagus banget, beat desainnya bagus banget guys. Oh. Oh nice, sidechain. Chopnya juga bagus. Eng, kucing yang teriak gitu. Sedap sih. Permainan dinamiknya gue suka guys. Antar masuk snare-snarenya, snare-snare 808 gitu segala macam, kicknya dan segala macam itu dinamiknya bagus banget. Nyusun-nyusun pelan-pelan per bagian-bagiannya itu guys. Cakep ten. Oke, okay, nice. Lihat guys, cara treatment vokalnya guys, di mixing di sini guys, ten. Layeringnya bagus banget. Gila. Oh my goodness. Ini sound design juga gila guys. Perhatiin guys. Oh shit, ditutup pakai itu snap. Damn, damn. Oh, ten udah lah ya. Gue gak bakal juga komentar guys, solo dance dia emang terbaik juga guys. Editing vok apa music video juga sedap sih guys. Aduh satu biji guys, ping 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 dikasih pre delay itu cakep banget guys, dengan mix down yang banyak. Tuh ping 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 itu indah banget. Oh my god, vokalnya ten guys. Dan serius guys, Ten itu lumayan vokal yang bertekstur menurut gue rada unik guys. Semenjak gue react dari Super M guys, lihat tekstur di sini guys, vokalnya. Secara all dynamic frequency, frekuensi guys, lihat guys. Di double vokal tuh sadol banget di situ guys, cakep. Dong dong dong, cakep. Grand piano tuh ngambil bikin suasana lebih ini guys ya. Oh nice. Grand piano nice sih. Chord-chord normal ya guys. Bang. Ini juga ya, write-nya tuh bikin ngawang. Ini lagu-lagu tipe menurut gue tipe lebih nuance gitu kali, lebih ambience guys. Lihat pergerakan write-nya guys. Ting 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 di kuping kalian guys ya. Nice. Iya, simbal-simbal itu ya, right-nya. Cakep banget. Terus bikin ngayal kita guys di sini guys. Ambience yang mau di build di sini. Oke. Okay. Smooth-smooth aja ya transisinya. Coba bikin mikir. Kena saturate di situ. Cakep kan. Itu dia. Saturate preamp tuh guys. Entah di limit atau di kompres dapat karakter dari PM dari sirkuitnya dari PM atau apalah tiga di sini pas dia berteriak shouting sedikit nih itu dia. Gue suka deh yang sedikit-sedikit tekstur gitu guys. Transpose, oke, okay. Anjir bajunya unik-unik aja guys ya.
trendsetter lagi guys, kayak Lady Gaga guys. Oh my god, Tropic guys. Oh my god. Ah, oh, Courtney. Oh my god. Dynamicnya guys, the best guys ya. Oh. Surgawi. Serius, gue masa transisi untuk mengenali musik-musik NCT itu gue butuh waktu sebenarnya guys untuk dapat musik-musik yang seperti ini guys. Dan endingnya the best. Oh tinggi itu Ten. Oh my god. Nice. Anjir, art banget sih gerakannya. Budget guys ya, ngumpulin air kolam di situ. Budget. Slow attack. Ganteng guys. Ini produsenya bagus banget guys. Secara video klip gue gak bisa banyak komentar, kayak itu menurut gue di mata gue keren banget guys. Ini vokal ten juga sabi sih. Tekstur-tekstur yang dibentuk lewat kompresor atau gak preamp itu nambah saturate tuh. Ada beberapa part yang gue suka banget. Krek di bagian situ gue. Mungkin kalian bisa search di Google saturate itu apa guys ya. Tapi gue gak tahu guys. Gue suka aja kayak bumbu-bumbu tipis dikasih di situ. Terus beatnya juga, permainan tuh beatnya smooth banget. Transisi dengan sound design yang menurut gue seksi banget. Ini ten gokil sih guys untuk produser lagu yang birthday. Gue gak tahu ini single ataupun album. Mungkin teman-teman dari NCTzen bisa kasih komentar di kolom komentar guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Kasih guys. Bye.